بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat G-Media Channel? Tentunya pada hari ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini G-Media Channel hadir kembali ya menemani malam Minggu Anda semuanya ya. Salam hormat dari kami, dan pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat spektakuler terkait dengan gambar-gambar, dan kita akan mengeksplorasi gambar-gambar ini bersama dengan guru kita yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan guru kita Al-Ustaz Ahmad Kainama. Nah, salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan ya kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini senantiasa tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah akan selalu tercurah kepada kita pengikutnya yang masih setia berpegang teguh kepada segala sunah-sunahnya. Sambil menunggu kehadiran Ustadz Kainama hadir di tengah-tengah kita, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang sudah begitu antusias hadir di live chat. Wow, ya, wah, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nyimak. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafan yaw mama. Iya. Kemudian juga tentunya kami ingin mengirim salam juga kepada Bang Hendy dan keluarga yang ada di Amerika tentunya ya. Sehat selalu Bang Hendy dan istri ya. Kemudian juga Pak Irfan ya yang ada di Amerika juga ya. Nah, kemudian beberapa saudara-saudara kita ya dari negara-negara tetangga. Kemudian ada juga siapa? Ada saya lupa namanya ya. Kemudian juga tentunya untuk Bunda Jin Surya Dewi ya. Kemudian Oma Tuti ya, ibu-ibu pengajian Al Barokah di Almere Belanda ya, yang selalu menantikan kajian dari Ustadz Kainama. Nah, kemudian juga sahabat-sahabat yang berada di tanah air ya. Ini banyak sekali ya. Oke. Ada Ali Almaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mikawati Budiarso ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz K. Nanya dong, ada enggak sih oten-oten Indonesia belajar atau mendalami agamanya ke Israel? Apakah tidak kaget tuh kalau tahu bahwa Yahudi tidak menyembah Yesus? Itu biasanya setiap tahun ya ada dari Kristen seluruh dunia itu berkumpul di Israel. Jadi di Israel itu ada tiga tempat yang sangat sakral ya. Ada tempat ziarah umat Muslim, kemudian ada tempat ziarah umat Yahudi, dan juga ada tempat ziarah umat Kristen ya. Ada sebuah gereja tua di Palestina atau Israel yang sering dikunjungi oleh umat Kristen seluruh dunia. Tempat itu di mana diyakini tempat lahirnya Yesus Kristus. Tapi memang pertanyaan ini sangat menarik ya, karena memang bagaimana mungkin di tempat di mana Yesus dilahirkan
tempat di mana Yesus wafat katanya untuk menebus dosa manusia atau disalib. Kemudian di tempat itu tidak menjadi mayoritas, ya. Tentunya orang Israel lebih paham. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Artinya membuka alam sadar kita. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry agak batuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Blitar Jatim hadir, Ustaz. Wal ustazah, semoga tetap berjaya di udara. Amin. Allahumma amin. Ya. Kemudian urutan berikutnya Yesus Kristus Putra Allah yang bangkit mulia dan naik ke surga, ya. Ini kalau naik ke surga, ya, saya mau siapa? Edmund Saibar. Naik ke surga itu berdasarkan informasi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau objektif, ya, berdasarkan informasi original teks, baik dia Ibrani dan Yunani, Yesus tidak terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke langit. Datanya ada, semua informasi itu valid. Jadi teman-teman itu semua yang masih saja meyakini bahwa Yesus itu terangkat ke sorga, Anda semua kena prank dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ada sebuah pembohongan, ya. Kenapa kemudian ke langit tidak diterjemahkan ke langit oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Artinya ini ada sebuah kesengajaan, ya. Ada sebuah kesengajaan untuk kemudian merubah dari langit menjadi surga. Enggak susah kok, ya. Surga itu kalau diartikan ke bahasa Inggris kan apa? Heaven. Ya kan? Nah, dan langit itu diartikan ke bahasa gampang saja, ya. Diartikan ke apa, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tentunya kan langit dan surga dua hal yang berbeda, ya kan? Ya gitu. Jadi saya kira ini pernyataan yang terlalu mudah untuk disanggah, ya. Dan saya kira para pendeta di Indonesia itu tidak bisa bantah berdasarkan original text, ya, bahwa Yesus terangkat ke langit. Jadi ini akurat, ya, punya kesamaan antara informasi hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Miraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Jadi informasi ini seiring sejalan, punya kesamaan dengan informasi yang diberikan oleh Bible dalam pendekatan original text, ya. Nah, jadi Anda disesatkan dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Kemudian juga ada Rahmat Hidayat. Wow, kalau nggak salah itu Mona Lisa, ya. Makin cadas aja nih Aristo bahas Google kosong. Salam buat Ustaz Kenama dari Karang Manunggal yang selalu nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari kami untuk seluruh saudara kami di Karang Manunggal. Kemudian berikutnya ada Mbak. Ya, ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like 47. Terima kasih, ya. Kemudian berikutnya ada Pak Ibnu Kalam. Usahakan ngomong yang jujur, ya. Pasang kuping, pasang telinga, Pak Ibnu Kalam, ya. Jadi kepala itu di atas, ya, perut itu di bawah, ya. Jadi akal itu lebih dahulukan daripada perut, ya. Jadi Anda jangan sampai hanya karena butuh nasi sepiring Anda gadaikan keimanan Anda. Menurut saya terlalu hina, ya. Hanya harta, tahta, wanita kita gadaikan keimanan kita, ya. Dan ini dilakukan oleh Pak Ibnu Kalam, ya.
demi mencari kepuasan dunia, dia mensejajarkan bahwa semua agama itu sama. Ya. Dan sekarang dia menjadi pejuang laskar Kristus. Ya. Jadi memang kadang-kadang ya, hidayah itu mahal. Maka di sini kita bisa buktikan bahwa hidayah itu adalah prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menjamin orang itu lebih tua, usianya lebih tinggi lalu kemudian dia cerdas, dia menemukan hidayah. Tidak itu bukan sesuatu yang menentukan, ya. Tetapi Allah melihat hati, ya, melihat kejujuran, keikhlasan setiap ciptaannya. Dan ya nikmati saja, ya. Ya, saya ingat bahasa dari Aki Hen Bancai, makanan itu seenak apapun, enak itu, lezat itu hanya sampai di mulut saja. Ketika sudah melewati mulut, maka kenikmatan itu sudah tidak bisa kita rasakan lagi. Ya, manisnya kopi, manisnya kue, mungkin begitu ya, lezatnya makanan-makanan itu hanya sampai di mulut. Jadi saya kira kenikmatan dunia itu hanya seperti ini, ya. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang sudah datang kebenaran kepadanya, lalu kemudian dia meninggalkan kebenaran itu, maka Allah tidak lagi menjadi penolong bagi orang-orang yang meninggalkan kebenaran itu. Ya. Dan saya kira ketika kita hidup di dunia ini, ya, masih sehat, ya, segalanya kita masih punya, ya, kita masih bisa sombong, ya. Dan orang yang sombong itu, ya, definisi orang yang sombong itu adalah orang yang berani melawan perintah Tuhannya. Itu manusia yang paling sombong dan paling pemberani di muka bumi ini. Bukan manusia yang berani membunuh, ya. Bukan manusia yang berani mencuri, ya. Bukan manusia yang menjadi preman di pinggir jalan, bukan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gambar depannya thumbnail-nya karya Leonardo Mona Lisa. Mona Lisa. Wow. Padahal yang mau dibahas bukan Mona Lisa. Oh iya. Namanya juga thumbnail. Mona siapa enggak tahu yang kita mau bahas nih. Mona ya, dari mana kah? Mona dari Ambon kah? Dari Manado kah? Terserah. Tapi bukan Mona Lisa yang kita bahas. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu perwakilan dari Leonardo da Vinci, seorang artis besar abad yang keberapa itu, abad yang lalu lah, tahun berapa itu? Ya silakan buka deh. Iya. Saya tunggu dulu. Oke, siap. Sahabat G Media Channel, nah, sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, Ustadz Kainama. Dan saya percaya teman-teman semua sudah tidak sabar lagi menantikan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Tema kita pada malam hari ini, siapakah di dalam gambar, ketika ada sebuah gambar yang memeluk, ya, seorang anak. Apakah itu gambar dari Yesus Kristus atau hanya imajinasi saja? Nanti kita akan kaji ini, kita akan eksplorasi ini berdasarkan data-data yang valid dan data-data yang akurat. Kemudian bagi sahabat-sahabat non-muslim yang menyimak kajian pada malam hari ini, Anda santai saja karena kajian ini adalah kajian akademis berdasarkan data, ya. Silakan sanggah jika teman-teman semua punya kemampuan untuk menyanggah. Kalau tidak punya kemampuan untuk menyanggah, maka terimalah kenyataan ini, ya. Nikmati saja. Dan saya kira kalaupun disanggah oleh teman-teman kita di sebelah, ya, mereka akan sanggah dengan tidak jujur. Karena apa? Mereka akan berusaha untuk menyembunyikan semua kebohongan ini. Ya, saya kira ketidakbenaran itu dipertahankan sekuat apapun, sehebat apapun, tidak akan mungkin bisa bertahan.
dan kebenaran itu akan tetap terus bertahan. Kebenaran itu tidak akan bisa dimusnahkan oleh siapapun. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, pasti satu saat akan jatuh. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Ini adalah kata bijak, ya, yang sering kita dengarkan dari para orang tua kita terdahulu. Ya, nah teman-teman semua, kita masih menunggu ya Ustadz Kenama lagi sedang mempersiapkan perangkatnya. Ya, Ustadz Kenama dan Bang Aristo sehat selalu. Jangan lupa selalu memberi berita kebenaran tentang Islam supaya para oten kepanasan. Asia, ya. Didin 77 Tea. Tafadol Kakak Ustaz, ingin menyapa mungkin saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia. Sudah bukan jadi penjuru dunia ya, sudah bukan dunia. Indonesia lagi ya, penjuru dunia ya. Baik, syukran katsiran, jazakallahu khairan. Ade Aristo. Ini evangelis kemana nih? Evangelis biasanya ikut. Iya, evangelis. Jadi tadi saya baru tiba kakak. Oh ya, insya Allah evangelis ikut ya, insya Allah. Siap. Iya, baik. Sebelum dimulai, saya ingin kasih kabar dulu. Tadi ada WhatsApp. Saya baru jam berapa tadi habis asar. Sebelum asar ini ada WhatsApp. Saya bacakan dulu. Bentar. Siap. Tapi saya tidak bisa bilang orangnya ya. Tidak boleh ya. Tidak etis, tidak sopan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ustadz. Saya mualaf bersama Bung Ustadz. Pokoknya ini orang yang dulu sama saya di Pasir Sunda Kelapa lah. Yeah. Terus dia bilang, Bung, saya didatangi oleh beberapa orang dari gereja menanyakan tentang mengapa agama yang sekarang saya peluk, mengapa koma, jadi tidak pakai tanda tanya, mengapa koma, agama yang sekarang saya peluk, kalau kita mati dalam Islam, dicuci dulu di api neraka, sedangkan agama saya yang dulu, di Kristen, langsung masuk surga, karena Yes, udah. Oke. Okay. Terima kasih, Bung. Ya, sama-sama yang kirim. Ya, ini saya kenal orangnya. Ya, sehat-sehat di sana semua ya. Sehat-sehat di sana semua. Baik. Jadi pertanyaannya begini, Bung Ade. Kenapa ya, dalam Islam, agama yang dia peluk sekarang, dia sedih kayaknya. Dia sedih, dia perempuan. Dia sedih karena bersama suaminya sekarang, dia didatangi orang dari gereja dan dari keluarganya untuk ngomong begini. Kau punya agama sekarang itu kalau mati masuk neraka dulu, nanti berapa lama baru diangkat ke surga dicuci. Tapi kalau tidak layak tetap di neraka. Sedangkan kalau ikut Kristen mati langsung pasti masuk surga katanya. saya mau bilang begini. Ketika saya tanya itu dasarnya dari mana, lalu dia bilang, saya dapat masukan nih, Bung. Karena sampai sekarang dia masih panggil saya Bung. Bung, ya. saya dapat masukannya begini. Karena waktu Yesus disalibkan ada 3 orang tuh. Kiri kanan satu, ya kan? Satu-satu. Lalu siapa? Dismas dan Gestas itu. Yang satu bilang, kalau kau memang anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami, katanya gitu kan. Lalu yang sebelah kanan bilang, yang Dismas ini bilang, kamu gak boleh gitu, kita berdua memang penjahat, sudah selayaknya dapat hukuman ini dan dihukum oleh Tuhan, tapi dia ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Lalu dia ngomong sama Yesus kan, ingatlah aku, ingatlah kami, ingatlah aku kalau engkau di kerajaan sorga. Lalu Yesus bilang, mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Langsung saya jawab, saya bilang, Nona telepon Bung dulu, Bung Ustadz Joy dulu, Nona telepon dulu, sama suami dikeraskan sama dia, lalu dia telepon.
Lalu dia bilang, iya Bung, bagaimana jawaban-jawabannya? Gampang aja. Karena Islam itu harus dicuci, memberi kesempatan kepada yang berdosa dan disayang Allah. Disinilah bedanya Tuhannya orang Islam sama Tuhannya mereka. Saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik. Bedanya apa, Bung? Kan kita masuk neraka dulu. Kalaupun baik, kurang amalnya, dicuci dulu di api neraka. Iya, itu tanda Allah kita tuh beda. Kenapa? Dia masih sayang sehingga dicuci sampai bersih, baru diangkat. Nah, kalau orang Kristen, Bung, dia langsung masuk surga. Kata siapa? Nah, itu yang tadi saya kasih ayatnya. Loh, emang betul? Iya, betul, Bung. Itu tertulis besar-besar kok di Bible. Yesus bilang, hari ini engkau bersama-sama aku dengan Firdaus. Saya mau bilang begini, kasihan sekali itu namanya Dismas. Jadi ada dua kiri kanan tuh. Yang kiri namanya Gestas, yang kanan namanya Dismas. Dismas, betul. Iya, Dismas. Nggak ada di Bible, nggak ada. Cuma orang-orang tertentu aja yang tahu nama itu, dua penjahat itu. Nggak ada namanya. Saya kasihan sama Dismas. Adanya di ini. Tahu dia. Tahu dia. Hebat. Hebat. Aduh, aku bangga sekali, aku bangga. Hebat ya. The Gospel of Nicodemus Apokrypha itu yang dibilang sesat oleh para ahli teologi. Betul. Saya mau bilang kasihan Desmas itu, Desmas kasihan. Karena pada saat Yesus bilang, hari ini engkau bersama aku di Firdaus, Yesusnya ke neraka. Betul. Kan di dalam pengakuan iman rasuli kan dibilang, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Berarti Dismas bagaimana nasibnya ini? Dismas bagaimana dia turun? Lalu beliau ini Jesus yang dipercaya oleh saudara tersayang dan aku hormati Kristen dan Katolik itu memegang kunci Hades. Kita udah pernah baca ya. Karena kunci surga sudah dikasih kepada Petrus. Iya. Ini gimana ini? Lalu setelah 3 hari beliau bangkit katanya. Bangkit masih ada 40 hari lagi di bumi menurut kisah para rasul. Satu. Itu ditulis. Dan 40 ini Dismas nasibnya bagaimana nih? Lalu dia beli. Iya lah. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Nanti pusing kalau kita bilang begitu. Udah. Allah itu baik. Sebab dia baik. Gitu ya. Jadi kita dicuci dulu, baru kita diangkat oleh kasih sayangnya masuk ke dalam surganya Allah. Jannahnya Allah di mana banyak sungai mengalir di bawahnya. Wow, luar biasa. Dan surga itu dijanjikan buat kita. Baru dia, oh tenang, Bung, sekarang. Ya Alhamdulillah kalau sudah tenang. Tapi kok bikin saya pusing, saya bilang. Kalau datang informasi-informasi itu, tanya sama Tuan Guru. Ya tanya, Bung. Ah, maaf, saya capek kalau jawab terus. Tanya guru yang lain. Kan saya sudah kasih ya kepada saudaraku muslimin wal muslimah atau yang punya kesempatan untuk berdialog dengan saudara Kristen. Lalu sekarang ini lagi musim banyak dia kasih hadis. Kalau dikasih hadis jangan langsung kaget, jangan langsung down, jangan. Baca, cari sendiri nomornya lalu baca pelan-pelan. Karena banyak saudara kita yang menyerang Islam dengan hadis itu. Mereka loncat, ada kata-kata yang diloncat. Mereka cuma lihat sedikit saja. Lihat, pasti ada jawabannya di situ juga. Karena hadis tidak mungkin salah. Ada yang bilang Rasulullah begini, Rasulullah begitu, ya. Baca saja. Jawabannya di situ juga. Ya. Mereka itu enggak kuasai hadis. Kenapa? Karena mereka enggak tahu bahasa Arab dan tidak tahu apa conjunction gramatikal dari bahasa Arab. Enggak tahu mereka. Sehingga perubahan-perubahan kata dalam bahasa Arab itu yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia itu mereka seperti ambil ayat-ayat Bible aja. Baca, iya. Jangan takut, baca. Jawabannya ada di situ ya. Nah ini tentang apa cuci, lalu ada tentang perang, katanya Rasulullah memerangi orang Quraisy. Ah, kuno sekali itu. Lalu apa ya, ayat Quran itu. Ah, saya sama Moreh Menahem Ali pernah
sudah pernah jawab itu yang apa? Katanya itu syair-syair puisi. Oh, sudah dijawab. Jelas sekali sama Ustaz Menahem Ali Moreh. Sudah dijawab. Lalu apalagi tentang Rasulullah apa wudu dengan menggunakan air yang dari sumur yang ada bangkainya. Aduh, itu permainan tahun 1978 sudah kuno. Bisa dijawab dengan mudah dengan hadis itu sendiri. Begitu ya? Baik. So, saudaraku, mama, tante, oma yang ada di negeri Belanda, Bung Usi Kakak, bah saudara semua, brother and sister yang ada di negeri Belanda, di Amerika, Bung Hendi dorang, Bung siapa Irfan dorang, Bung Dedi dorang, Dede, semua yang di Amerika Serikat, di California, di negeri Belanda, di Malaysia, di Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, Saudi Arabia, Korea kemarin tuh, Jepang, ya kan? Alhamdulillah, Allah sayang, Allah berkahi. Kayak nama senang sekali, alhamdulillah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, saya sudah sampai Sangihe kemarin, alhamdulillah. Siau, Sangihe, Sangihe pulau paling ujung itu berbatasan dengan Filipina, alhamdulillah. Bisa yang Allah, semua diberkahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tbaihi wa man walah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa imitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah raditu billahi rabbah wa bil islam midinnah wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul datan milisan ya popolia mabaat qala ta'ala fil kitabil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladina manuttaqullah haqqa tuqatihi wa latamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah, sadaqallah, wa sadaqallahul adzim, wa sidiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena Bung Ade sudah tadi kasih pemaparan, siapa yang digendong itu Maria, dan ada banyak saudaraku. Ahi wal uhti, ustaz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ada banyak karya Leonardo da Vinci. Yang begitu apa monumental. Jadinya bukan lagi apa ya arti-arti yang tersirat, tapi menjadi monumental. Karena apa? Karena setiap karya dari Leonardo da Vinci itu dipakai oleh gereja, betul? Betul. Karyanya Leonardo da Vinci dipakai oleh gereja. Coba lihat di Vatikan, di mana-mana tempat gereja-gereja besar. Bahkan karya Leonardo da Vinci adalah karya yang nilai jualnya sekarang sangat gila sekali. Tinggi sekali nilai jualnya. Leonardo da Vinci itu karya apa sketsanya saja yang terakhir itu sekitar 72 miliar. Sketsanya saja, pensil saja, tanpa warna, tanpa apa, hanya di kertas dan sketsa. Bukan hasil karya paintings atau karya lukisan, tapi hanya sketsa saja terakhir kemarin itu 72 miliar rupiah. Kalau dolarnya saya, pokoknya saya tahunya kalau dirupiahkan 2 miliar, itu sketsa saja. Karena beliau ini ternyata Leonardo bukan hanya seorang pelukis atau seniman, beliau adalah seorang yang mempunyai satu pemikiran yang jauh di depan masanya, jauh sekali di depan masanya, beyond, di depan masanya, begitu ya. Salah satunya adalah gambar sketsa untuk helikopter, untuk senapan laras panjang. Lalu untuk telepon, lalu untuk apalagi macam-macam pesawat terbang, itu sketsa dasar awalnya Leonardo da Vinci. Lalu berbagai macam mesin dia yang apa ya menggambarkan dan direalisasikannya jauh setelah beliau wafat, namanya Leonardo da Vinci. Bahkan tentang keseimbangan anatomi, ada gambar yang laki-laki lagi rentangan tangan tuh ya, itu ya, anatomi ya. Yang sempurna sekali itu dibuat oleh Leonardo da Vinci. Nah, kali ini dengan segala kerendahan hati kita tidak bahas lukisan
tentang apa Maria tidak? Karena itu sudah banyak yang ini. Saya ingin melihat spesifik karya Leonardo da Vinci yang sangat monumental yang dipakai sampai detik ini. Namanya Last Supper. Perjamuan terakhir. Wow. Tapi kita lihat dulu karena Bung Ade tadi pasang gambar Mona Lisa di depan. Yeah. Saya mau kasih lihat begini. Siap. Ini Leonardo ini siapa nih gambar-gambar? Karena Leonardo juga menggambar sketsa wajah Jesus. Leonardo da Vinci membuat gambar sketsa wajah Yesus. Ya, tapi tidak terkenal seperti yang gambar Yesus sekarang. Leonardo bikin gambar Yesus tapi tidak seterkenal yang sekarang yang gondrong bule. Tidak sekepap itu. Ya, yang mana? Bung Ade boleh ketik Google kosong langsung sketsa wajah Yesus. Gambar wajah Leonardo da Vinci oleh Leonardo da Vinci. Gambar wajah Leonardo da Vinci oleh Leonardo da Vinci. Gambar wajah Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci biasa Leonardo da spasi da biasa Leonardo oh, da iya Leonardo da Vinci oleh Leonardo da Vinci. Kok begini sih Ustaznya? Iya, jangan pernah membuat suatu paparan itu susah diserap orang. Ya, gambar. Oke, sudah baik. Ya, baik. Kita lihat sebentar. Yang nomor 3 dari kiri, ada yang pakai topi, lalu ada yang kakek-kakek. Lihat, itu semuanya Leonardo. Itu gambar wajahnya sendiri ya. Itu sudah tua, lalu yang sebelah kiri yang pakai topi itu dia masih muda. Leonardo semua itu. Sudah ya? Sudah, ya. Di sebelah kanan, paling kanan pojok, itu gambar Jesus oleh Leonardo. Karya Leonardo. Lihat mukanya, mirip siapa? Mirip Jesus. Iya, mirip Yesus. Enggak. Dia. Mirip dia. Dia menggambar wajahnya sendiri dipindahkan kepada wajah Yesus. Ke bawah, Mona Lisa lihat. Mona Lisa itu lihat. Kan Bung tadi pasang di thumbnail Mona Lisa. Mona Lisa itu mirip siapa? Mirip Yesus. Ah, berarti mirip? Leonardo da Vinci. ada penelitian tentang ini. Tiga gambar ini berasal dari wajahnya sendiri. Geser lagi ke bawah, Bung. Geser ke bawah terus. Nanti dapat sketsa Jesus. Terus ke bawah. Nah, itu yang sebelah. Stop. Kelebihan. Itu yang sketsa Yesus karya Leonardo. Nah, lihat itu wajahnya. Dibandingkan dengan dia itu. Bandingkan dengan gambar dia yang pakai topi atau yang sudah tua. Lihat, sama enggak? Sama. Jadi, saudaraku yang pasang wajah Yesus, maaf ya, jangan marah. Nanti silakan searching. Bukan golden memory, tapi golden... apa ada cerita-cerita kisah sejarah golden history dari Leonardo da Vinci. Silakan cari, silakan riset sendiri. Mona Lisa itu wajah dia, gambar lukisan dia juga dia, gambar Jesus itu juga dia. Lihat itu sama enggak? Sama. Lihat itu. Dan itu sudah diteliti, bukan kata kali nama, bukan. Selama ini ada peneliti, orang-orang Italia yang di museum dengan menggunakan apa? Sinar biru atau ultraviolet apa pokoknya udah diteliti. Ternyata gambar Jesus, gambar Mona Lisa dan gambar dia itu gambar muka dia sendiri. Ya? Oke ya, sudah.
Nah, bikin riset lah, bikin riset ya. Gitu ya, Mona Lisa adalah gambar wajah dia. Ya, begitu ya, sudah ya. Jadi yang punya gambar Yesus, maaf, itu gambar Leonardo. Leonardo da Vinci. aduh. Oh, kalau biasanya kalau ada door begini nih ada Ustaz Aditya kah? Ada Ustaz Aditya kah? Ada. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz Aditya, ada salam dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selataz ada salam buat Ustaz Aditya. Mereka senang Ustaz Aditya bilang, "Kok Tuhan on off?" Ya itu tuh paling senang. Orang-orang di Jakarta Selatan paling senang. Ustaz, ya sampaikan salam kami dong. Iya, nanti saya sampaikan buat Ustaz Aditya. Mereka paling senang. Kenapa emangnya? Kita paling senang dengar Ustaz Aditya bilang, "Kok Tuhan on off," katanya. Kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan. Nanti kalau nggak tahu pohon ara berbuah, itu apa misalnya, oh datang, ternyata pohon ara belum musimnya. Lalu dikutuk pohon ara, itu manusia itu. Manusia. Nanti kalau dia bangkitkan Lazarus, itu Tuhan, ya kan? Padahal di dalam perjanjian baru juga diceritakan bahwa Lazarus itu ada di neraka. Kasihan juga Lazarus. Dia berteriak kepada Bapak Abraham, ya kan? Dia berteriak, "Bapak Abraham, teteskanlah satu tetes air saja kepadaku. Izinkan aku turun kepada saudaraku untuk menyampaikan kebenaran." Gitu kan? Lazarus di neraka, kasihan. Ya pokoknya begitulah. Ustaz tadi dia sehat-sehat ya. Barakallahu fikum. Langsung bunga deh. Kita ke hari ini kita akan lihat satu lukisan Last Supper. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan kepada Bung Ade Ariesto, Ustadz Aditya dan semua yang di roomnya Ustadz Aditya, para Ustadz, para Tuan Guru, para Puan Guru, Zumarifa, Nandar, Sueb, Mahadewa, Dayun, Slayer, siapa, Kores. Begini, yang harus kita tahu adalah dasarnya bahwa, sebentar ya, sebentar. Siapa kak? Iya, jadi nanti kita akan eksplorasi pelan-pelan ya. Di live chat ada yang tanya, benar nggak tuh ya? Nanti. Apa benar nggak tuh yang Mona Lisa tadi? Kalau ya, Mona Lisa bikin riset sendiri. Mona Lisa udah banyak kok ya itunya, informasi yang validnya ya. Banyak banget. Iya. Ya, silakan di riset. Gampang kok ya risetnya ya. Mona Lisa is Leonardo. Itu langsung nongol. Ya. Jesus sketch is Leonardo. Ada semua. Ada lengkap. Gampang banget dibuka deh, gampang banget. Ya, oke okay ya. Kita melangkah ya ke situ ya. Enggak, saya jawab begini karena Aries tuh bikin thumbnail-nya itu ada Mona Lisa. Itu aja. Nanti bikin riset sendiri ya. Bikin riset sendiri ya. Bikin riset ya. Sangat-sangat jelas, sangat mudah ya. Bikin ya. Oke ya, ini bukan fitnah, bukan apa. Riset sendiri. Mona Lisa was Leonardo atau The Sketch of Jesus Leonardo. Oh, itu semua kebuka. Dan semuanya detail oleh para ahli dari Italia langsung. Oke, kita begini, saya mau bilang sebelum saya mulai kepada yang tadi saya sebutkan namanya Aries, Tonandar, Suaib, Ustaz Aditya bersama semua keluarga besar, para Ustaz, para Tuan Guruku di roomnya Aditya, Saparifa, Zuma, Ustaz Mahadewa, Raja, lalu Kores, lalu banyak lah. Semuanya aku mau bilang begini, ketika kita berhadapan dalam satu dialog, bukan debat, bukan ya, gak ada debat-debat, gak ada ya. Ngobrol sayang aja lah, ngobrol santai, ngobrol sayang ya Kores ya. Siapa Triune Slayer, Kores. Ngobrolnya santai aja, santuy. Ya asik. Saya senang gaya Anda. Begini, kita sedang berhadapan dengan orang yang memegang terjemahan. Yang memegang terjemahan. Dan yang lebih parah, terjemahan tersebut pelan-pelan ya, yang kita ajak ngobrol dialog ini, yang berdialog dengan kita ini, sesaudara Kristen ini, terutama Kristen ya, itu adalah orang yang berpegang kepada tulisan terjemahan.
Dan yang lebih parah dari itu, terjemahan itu berasal dari sumber yang terjemahan juga. Sumber yang terjemahan ini adalah bersumber dari yang terjemahan juga. Dan sumber yang terjemahan ini berasal dari sumber yang sudah ada beberapa bagian yang dirubah. Jadi kalau kita, apologet Muslim, mau kasih paparan dengan menggunakan ayat mereka, kita harus explore dulu. Kita harus riset dulu. Apakah ayat yang kita pakai sebagai apologet Muslim aman? Gitu ya. Kalau aman pakai. Kalau kita nggak aman, nanti dia balikin ke kita. Bahaya. Ya. Jangan pernah pakai contoh-contoh. Markus 16 di atas ayat 8. Ketika kita pakai itu menjadi senjata kita, dia bisa balikin. Loh, kan kamu yang bilang. Katanya Markus 16 cuma sampai 8. Kenapa kamu pakai 11-nya, 12-nya gitu? Hati-hati ya, itu contoh. Jadi sebelum kita pakai ayat Bible, kita riset dulu ayat Bible itu. Ya. Kalau kita mau pakai, apalagi hadits. Hadits kita sendiri yang kita cintai. Riset. Ayat Al-Quran, riset. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, saya rasa semua ngerti lah. Cuma kayak nama aja yang nggak ngerti. Kayak nama bertanya kepada Ustadz Dr. Anwar Lutfi. Lalu Ustadz Kay punya guru, itu namanya Ustadz Anwar Sujana, di bahasa Ustadz Kelapa. Dan Ustadz Fauzi, Ustadz Profesor Kamil. Itu saya tanya, sebelum saya main di, mengajukan paparan dengan menggunakan ayat Quran, apalagi hadis. Saya tanya ke beliau, dan yang terakhir adalah Ustadz Profesor Umar Maka. Kainama tanya, bukan Kainama yang jawab, Kainama tanya dulu. Ya, demikian ya, kita masuk, tolong diketik. Ini siapa, Ustadz Aditya ya? Iya, Anda Ustadz Aditya. Tanya. Oh ya, siap. Ketiknya begini, nomor satu. Ya. Week 27. Hebrews. Sebentar ya, saya kasih lihat. Siap. Hebrews siap. And James. Nih. Seperti ini. Week. Oke, okay, Hebrew and James. Oke, okay, siap. Ya. Yeah. Week 27 Hebrew and James. Oke. Okay. Week 27. Week 27. Iya, yeah, tanda bagi. Oh, tanda bagi. Oke. Okay. Tanda bagi. Oke. Okay. Hebrew. Hebrews. Ya, yeah, Hebrews. Lalu tanda dan pakai S, Hebrews. Okay. Pakai S. Oh, Hebrews. Iya. Oh, Hebrews. Hebrews. Hebrews pasti tanda dan itu, tanda dan. Tanda dan. Oke. Okay. Tanda dan spasi James. Oke, okay, enter. Nanti ada Google Sites. Saya so, itu yang paling atas sudah. Yang paling atas. Oh, siap. Oke, okay. Sudah. Geser ke bawah Bung, cari additional reading and links. Ah, sebentar, jangan digeser dulu. Para pemirsa di screenshot ya. Para pemirsa di screenshot, ini adalah website-nya orang Kristen. Dan ini para ahli semua di sini. Hurricane Utah Adult Religion Class. Ini tempat orang belajar Bible. Ya, jadi kayak nama selalu tunjukkan awalnya. Supaya orang 1, 2, 3, 4, 5 screenshot. Terima kasih. Geser ke bawah, Sukran. Geser ke bawah, pelan-pelan cari additional readings and links. Terus pelan-pelan saja, pelan-pelan. Ah itu, nah itu yang itu yang ada titik itu di paragraf itu di satu paragraf di blok. Satu paragraf di blok. Bawa ke Google Translate. Baru kita masuk. Oke, okay? Ya. Copy, pindahkan ke Google Translate. Okay. Ini kayak nama buka dengan apa? Buka dengan ini. Supaya para apologet Muslim hati-hati. Sebelum pakai ayat Bible, riset dulu. Gitu ya. Kita harus ilmiah, nggak boleh ngarang. Oke, okay, silakan Bung Ade. Siap. Oke, okay, kakak.
Salah satu masalah, salah satu manuskrip lengkap paling awal dari Perjanjian Baru, Codex Vaticanus yang terkenal dalam kurung C.D.350, memiliki kata yang berbeda dalam Ibrani 1 nomor 3. Alih-alih bacaan yang ditemukan dalam semua manuskrip lain yang Yesus junjung dalam kurung Veron, segala sesuatu dengan firman kuasanya. Vatikanus membaca bahwa Yesus mengungkapkan panel segala sesuatu dengan firman kuasanya. Dalam manuskrip Vatikanus, seorang juru tulis kemudian mengubah panel menjadi pren, tetapi juru tulis lain mengubahnya kembali dan menulis di pinggirannya bodoh dan bajingan. Tinggalkan bacaan lama dan jangan ubah. Anda dapat memeriksa seluruh manuskrip di situs web Perpustakaan Vatikan. Wow, jujur sekali. Di screenshot pemirsa, jadi ini jejak digitalnya Bung Ade Ariesto dan Ustadz Aditya Thalia. Screenshot, ya. Ini dirubah lagi, dirubah lagi, dirubah lagi, dirubah lagi. Ya, bukan Kainama dan para muslimin yang bilang. Tapi tertulis di dalam, kembali ke yang tadi tuh, ke yang Vatikanus yang bahasa Inggrisnya, yang webnya itu. Webnya itu. Balik dulu. Balik dulu ya. Saya mau kasih lihat ini. Ya, saudaraku, bukan kayak nama usik-usik Biblemu, tidak. Ya, kalau udah tahu palsu, kenapa diusik-usik? Tidak, aku mau kasih tahu sama kamu. Ya, ada kepalsuan di dalam Biblemu. Itu, bagian-bagian tertentu tuh palsu. Ya, jadi aku mau bilang sama kamu, jangan marah sama kayak nama. Orang muslim tuh sayang semua. Kenapa lama nih, Bung Ade? Sudah lama. Mana belum, masih putar dia. Oh, masih putar? Ya. Tuh, putar terus ya. Oh, sebentar. Kalau begitu saya subscribe lagi. Oke. Okay. Coba Bang Aditya punya? Ya, yang weak. Oke. Okay. Nah, itu foto di sebelah kanan. Foto sebelah kanan. Ya, foto di sebelah kanan itu diperbesar. Diklik aja ya. Syukran Ustaz. Klik. Ya. Diklik. Oh, enggak ketemu. Ya udah deh, balik lagi deh. Enggak apa-apa. Berarti diperbesar aja. Perbesar nanti digeser Ustaz. Perbesar aja. Oh, sudah disimpan. Oke deh. Siap. Mantap Ustaz nih, canggih juga. Disimpan di desktop. Desktop. Ah, lagi. Lagi besarin Ustaz. Oke. Okay. Oke, okay, lihat. Oke, okay, ya. Inilah screenshot. 1 2 3 4 5. Perhatikan pemirsa. Di sebelah kanan itu tulisan yang disebut sebagai pasal dan ayat di dalam kitab Ibrani Perjanjian Baru. Tapi lihat di sebelah kirinya tuh ada urek-urek. Itu dicoret-coret itu. Betul. Padahal ini aja udah salinan yang keberapa, dicoret-coret, dicoret sana, coret sini, dicoret-coret, lihat itu. Screenshot, 1, 2, 3, 4, 5, dicoret-coret itu. Dicoret-coret habis. Ya. Ada Al-Quran yang dicoret-coret? Tidak ada. Dari awalnya? Tidak. Nggak berani. Nggak berani. Karena suci. Bagaimana mau dibilang ini firman Tuhan, saudaraku? Bagaimana dibilang ini adalah firman Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus, dicoret-coret itu. Itu dicoret-coret. Geser ke bawah Ustaz Hidwan Guru. Ustaz siapa? Ustaz apa Bung Ade ini yang? Aditya. Ustaz Aditya geser ke bawah. Geser ke bawah. Oh, ya saya bacakan ya. Itu ada bahasa Ibrani-nya. Saya baca dulu. Bisa digedein lagi. Amateo
dari atas sebelahnya kodek Vatikanus. Enggak digedein aja, tapi digedein karena mata saya minus. Gede-gedein aja, digedein. Di zoom. Tampilannya digedein lagi. Di zoom lagi. Oke. Okay. Saya bacakan itu. Nah, op. Coretannya apa tuh? Amatestate kaikake apras ton palaion metapoiei full enough. Bodoh, bajingan katanya. Leave the old reading and do not change it. Udah tinggalin aja ini, jangan dirubah-rubah lagi katanya gitu. Jadi orang udah rubah, dirubah lagi. Begitu mau dirubah yang ke berapa ratus ribu kali, berapa juta kali, orang yang sebelumnya marah, dia tulis amat testate kaikake aveston palaion me metapoiei. Dia bilang bodoh dan bajingan, udah nggak usah dirubah-rubah lagi. Waduh, ini kitab suci bagaimana, saudara? Ya, makanya tuh hati-hati ya mainnya ya. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita ke kemana? Ke sebentar. Langsung. Kita ke intinya. Siap. Tulisannya begini. Last Supper Leonardo da Vinci. Nah, begini. Last Supper Leonardo da Vinci. Oke. Siap, Kakak. Siap. Oke. Bang Aditya bisa atau saya? Biar kita prosesnya cepat. Oke, siap. Last Supper Leonardo da Vinci. Bisa? Last Supper Leonardo da Vinci. Da Vinci, Leonardo da Vinci. Oke. Gambar, Tuan Guru, Ustaz Afwan. Gambar. Oke, sudah. Nah. Enggak usah, yang paling kiri aja diklik gitu. Nanti dapat Wikipedia. Ngambil Wikipedianya dari sini. Klik itu yang paling kiri ya. Klik. Oke, ini gambar yang aslinya, klik sudah. Nanti nongol di sebelah kanan. Visit. Enggak, yang atasnya aja, gambar di atas itu ya. Visit. Nanti dapat Wikipedia. Nah, itu gambarnya di Wikipedia, diklik, Tuan Guru. Gambarnya diklik. Oke, klik. Bisa. Alhamdulillah. Oke ya. Diperbesar boleh? Dibesarkan. Besar. Bisa ya. Oke. Oke ya. Padahal tak. Ya. Baik. Oke ya. Nah, oke, syukran. Lagi-lagi, Ustaz. Lagi-lagi. Ah, mantap ini ya, pelan-pelan. Inilah lukisan Leonardo da Vinci yang sebetulnya Ustaz Kainama mau bawa malam ini. Kalau Mona Lisa itu dijawabnya sangat gampang, sangat mudah. Dan semua orang bisa meresetnya. Nah, malam ini adalah Last Supper. Bisa ditambah lagi satu kali atau dua kali lagi, Ustaz? Oke, mantap. Ya, baik. Para pemirsa, Ustadz wal Ustazah, akhi wal ukti, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Dari sebelah kiri itu, iya, dari sebelah sini ya, yang ada yang berdiri, itu betul. Ya, itu namanya Bartolomeus, murid Jesus. Oke, Bartolomeus. Geser satu orang, itu namanya Yakobus. James Yakobus. Ya, oke. Geser satu orang lagi namanya Andreas. Oke. Nah, yang lagi duduk itu Yudas. Di sebelahnya Andreas yang duduk itu Yudas. Nah, itu Yudas ya. Nah, di belakang Yudas yang rambut putih, jenggot putih itu Kefa. Itu Petrus. Oke. Di sebelah Petrus
itu Yohanes yang apa dikasihi Yesus. Yohanes, sudah? Lalu Yesus sebelahnya, ya kan? Yang pakai baju orange, oh, ya oke. Yang lagi menunjuk satu tangan itu Thomas, satu jari itu. Nah, itu ada penjabaran tersendiri itu nanti. Kenapa dia satu jari? Ya. Berhubungan dengan Markus 12:29 dan Markus 12 ayat 32. Jadi ada dua ayat yang nanti kita bahas mengenai Thomas di lukisan Leonardo. Itu dia mengajukan tauhid, ajaran Yesus. Dia ingat itu. Markus 12:29 dan Markus 12:32. Thomas ingat itu. Dibuktikan dengan ketika dia bertemu Yesus kaget lalu dia bilang, "Ya Rabbi Allah. Ya Rabbi ya Ilahi." Kaget itu. Di Yohanes 20:28. Ya kaget dia bilang, "Ya Ilahi ya Rabbi. Tuhanku Allahku," gitu ya. Lalu di sebelahnya Thomas itu Yakobus besar, Yakobus apa tua, the great James. Yakobus juga namanya. Nah, di sebelahnya lagi itu Filipus. Ah, ini dia Filipus. Filipus itu sama kayak saudara kita Ustaz Filipus. Ya. Filipus. Oke, di sebelahnya yang pakai baju biru itu Matius. Pemungut cukai, itu dia tuh. Matius itu dia tuh. Nah, di sebelah kanannya Matius itu Judas Tadeus. Jadi ada Judas Tadeus, anaknya Kleopas. Ya. Lalu yang paling akhir itu Simon orang Zelot. Iya. Oke. Okay? Ya, oke. Okay. Ini jangan ditutup lukisan ini. Kita ke Google kosong. Kita ke Google kosong, ketik para rasul Wikipedia. Okay. Start. Para rasul. Ketik para rasul Wikipedia. Wikipedia. Ya, para rasul Wikipedia. Okay. Mana yang tampilkan? Para rasul Wikipedia. Oh, sudah. Para rasul Wikipedia. Ini punya Bunga Ade itu lama kalau punya Bunga Ade ya punya Aditya. Oke, para rasul Wikipedia. Maka itu Ustaz Aditya udah tahu, oh, pasti nih ada apa-apanya nih katanya kalau punya Ustaz Aditya. Ya. Oke, cek para rasul Wikipedia. Para pemirsa, arahnya sudah mulai ketahuan ya. Ustaz Kemu mau bawa kemana ini ya? Itu para rasul Wikipedia. Ya. Yang atas saja Ustaz. Ya. Yang atas ya. Syukran Ustaz. Pelan-pelan aja kita masuk. Oke. Geser ke bawah cari penetapan ke-12 rasul. Penetapan ke-12 rasul. Makin keren. Oke. Geser ke bawah lagi, Ustaz. Geser ke bawah pelan-pelan. Nanti ada kotak-kotak. Benar enggak tuh? Ada kotak-kotak. Nah, pelan-pelan. Ya, terus sampai stop. Oke, syukran. Bisa diperbesar, Ustaz. Baik. Siapakah yang duduk bersama Yesus di perjamuan terakhir itu? Ya. Dimulai dari Simon Petrus. Lihat itu. Di sebelah kanan, keterangan. Ada di Injil Matius 10:2, Injil Markus 3:16, Injil Lukas 6:14, Injil Yohanes 1:3. Para pemirsa di screenshot ya. Setiap kali ada gambar ditampilkan oleh Kainama, screenshot. Ya. Oke ya. Namanya Simon Petrus atau Kefa, batu karang. Baca di keterangannya. Saudara kandung Andreas. Andreas tuh yang mualaf prince tuh yang punya channel yang gondrong. Maka itu dia gondrong rambutnya. Diwarnain lagi Andreas. Andreas sehat-sehat ya. Bersama keluarga ya. Allah sayang, Allah berkahi. Ada channel Andreas tuh mualaf. Ya rambutnya diwarnain. Nah, sama kayak beginilah. Ya. Andreas ini Arias tuh juga namanya Andreas kan? Andreas. Sama. Ah, itu. Nah.
Kau murid Yesus kau, hati-hati nih. Ustaz tadi dia hati-hati nih sama Risto, dia murid Yesus nih. Ya. Ya, dia saudaranya Simon Petrus, Kefa, manusia paling besar di dalam 12 murid, ya. Oke, di bawahnya Simon Petrus Andreas, saudara kandung Simon Petrus, murid Yohanes Pembaptis. Perhatikan, dua nama dulu. Berarti Yesus itu mengambil murid Yohanes, disuruh oleh Yohanes Pembaptis ikut Yesus. Jadi tidak asli murid Yesus, tidak. Ini muridnya Yohanes. Udah, geser ke bawah. Yakobus, ini seru ini Yakobus nih. Yakobus ini seru ini Yakobus. Pelan-pelan ya. Yang ketiga, ingetin ya, sudah dua. Simon Petrus, Kefa, dan Andreas adik kakak mereka berdua. Mereka berdua adik kakak. Ya, oke ya. Dan murid Yohanes Pembaptis. Ya, ayat-ayatnya jelas itu ya. Bukan ngarang. Jelas, oke. Yakobus, saudara kandung Yohanes. Sekali lagi, saudara kandung Yohanes, putra pasangan Zebedeus dan Salome. Namanya Boanerges. Ada kalau di gereja itu paduan suara namanya Boanerges. Artinya anak-anak guru. Guntur. Kalau langit hujan tuh, ya. Anak guru. Boanerges. Ada paduan suara namanya Boanerges. Paling terkenal itu. Ya. Kemenakan Yusuf dan Maria, saudara sepupu Yesus. Pegang satu orang. Pegang satu orang dulu. Saya tulis ya. Dari murid Yesus, ada satu saudara sepupunya. Yakobus itu sepupu Yesus. Ya. Ponakan Yusuf dan Maria. Papi dan maminya Yesus. Pegang satu nama. Oke. Bawahnya. Bawahnya nih. Seru. Makin kesini makin seru. Makin ke bawah. Yohanes. Saudara kandung Yakobus. Putra pasangan Zebedeus dan Salome. Boanerges juga. Anak guru juga. Keponakan Yusuf dan Maria juga. Saudara sepupu Yesus juga. Wow. Yohanes. Wow. Sepupu ya. Oke. Udah ya. Oke. Udah empat orang ya. Sudah empat orang. Dua diantaranya itu saudara sepupu Yesus. Geser ke bawah. Filipus. Dia adalah seorang dari Betsaida di Galilea. Ya. Bartolomeus, Nathanael. Tidak ada keterangan. Ya. Kok itu ada dua orang? Tidak. Tidak. Itu tidak dua orang. Bartolomeus juga dipanggil sebagai Nathanael, ya. Oke, sudah ya. Nah, mulai ke Matius nih. Mulai ke Matius, mulai seru nih. Pemungut cukai. Matius pemungut cukai, baca. Putra Alfeus, saudara tiri Yesus. Matius itu saudara tiri Yesus. Ya. Yakobus muda, Yudas dan Simon anak tiri Maria. Coba lihat ada Simon enggak itu? Iya. Pelan-pelan. Berarti Simon yang di atas tadi itu adalah anak tiri Maria. Berarti saudara tiri Yesus juga. Jadi semua satu kelompok 12 ini bersaudara. Bersaudara. Sepupu. Tiri. Allah. Geser ke bawah. Thomas, Didimus atau si kembar. Yang kemarin saya cerita sama Riva tuh ya. Riva ya. Jadi dia kembar sama siapa? Yudas. Karena Thomas, Judah, Didimo. Thomas kembaran Yudas. Sudah jelas ya? Itu di situ ditulis. Didimus atau si kembar. Jelas ya? Bukan kenama yang ngomong ya. Itu ada ayat-ayatnya tuh. Silahkan dicek sendiri. Ke bawah. Yakobus muda. Saudara ayah Yesus. Aduh, saya mau bilang bagaimana lagi. Satu ayah. Yakobus muda itu saudara Yesus. Asli, brother, asli. Brother, saudara Yesus. Saya tulis nih. Saya tulis ya. Jadi Simon itu saudara tiri.
Saya tulis Simon Petrus, saudara tiri Yesus. Ini satu keluarga ini mereka 12 orang nih, udah ya. Saudara seayah Yesus itu Yakobus muda, saudara kandung Tadeus dan Simon. Tuh, berarti satu keluarga sama Simon Petrus. Saudara tiri Matius, anak tiri Alpheus. Ke bawah, Tadeus, Lebeus, Yudas ini kembaran Yehuda. Saudara seayah tuh. Tuh, tolong di blok terus di screenshot. 1, 2, 3. Kata siapa Yesus itu? Dan punya saudara, punya adik. Adiknya banyak ini. Ini saya lagi bacain adik-adiknya Yesus. Ini satu rumah. Barang terkumpul satu rumah. Saudara seayah Yesus, saudara kandung Yakobus. Jangan didor dulu, Ustaz. Mendora aja. Ya. Itu ayat-ayatnya lengkap ya, silakan di screenshot. Saudara tiri Matius anak. Oke. Simon orang Zelot ke bawah. Siapa Simon orang Zelot ini? Saudara seayah Yesus tuh liatin. Ya. Tuh. Ketahuan dong. Aduh. Gimana sih? Oke, Yudas Iskariot, si pengkhianat. Oke, yang bisa sepengkhianat. Bagaimana mungkin bilang pengkhianat? Orang ini satu keluarga. Satu keluarga. Mana mungkin Yudas mengkhianati Yesus? Iya. Ada cerita lagi, nanti saya cerita lagi. Ada apa di belakang Yesus Yudas ambil uang 30 keping perak. Berdasarkan kisah-kisah Bapak Gereja, bukan Kainama. Nanti saya cerita di kesempatan yang lain. Hari ini saya fokus kepada lukisan itu aja. Siap. Ya. Oke, terakhir Matias, murid Yohanes Pembaptis pengganti Yudas Iskariot. Masih satu keluarga ini. Ya. Sama Simon dan Andreas. Oke ya. Jadi kalau ngomongin 12 murid Yesus, kenapa tidak boleh ada ruang apa orang luar masuk? Kenapa Paulus tidak bisa? Saya tekankan ya. Saya Kainama menekankan bukan dari asumsinya Kainama, tafsirnya Kainama atau Ustaz Aditya atau Bung Ade Aristo sayang, bukan. Itu ada tulisannya dan ayatnya jelas. Paulus enggak mungkin bisa jadi rasul Yesus, enggak mungkin bisa jadi pengikut Yesus, enggak mungkin. Kenapa? Yang masuk jadi rasul Yesus itu keluarga. Ngerti? Iya. Ngerti ya? Iya. Betul. Keluarga. Paham. Saudara tiri, sepupu, saudara kandung, saudara satu ayah, saudara apa lagi? Ada saudara misan, ada saudara sepupu lagi dari si Simon, saudara sepupunya. Ini satu rumah, satu keluarga, satu rumah. Gimana? Iya, betul, satu rumah. Nggak ngerti ya? Oke. Kita ya, oke ya, kita kembali ke lukisan. Enggak, kita enggak kembali ke lukisan dulu, Ustaz, tapi jangan ditutup lukisan, Ustaz. Itu ke Yohanes. Yohanes berapa itu? 13 kalau enggak salah. Yohanes 13 ayat 23. Oke. Di sapa aja Ustaz Tuan Guru. Hari ini cepat kok. Hari ini cepat. Ya. Jangan bilang Paulus itu rasul Yesus, jangan. Orang enggak ada hubungan apa-apa. Yang rasul itu 12 sampai penggantinya Yudas Iskariot aja masih sepupu. Iya. Satu rumah. Keluarga. Satu keluarga. Enggak boleh di luar keluarga, enggak boleh. Enggak boleh. Bung ada tahu Yohanes Pembaptis kan? Ya. Iya, tahu. Yohanes Pembaptis kan sepupu sama Yesus kan? Sepupu, betul. Iya, karena Mami Maria sama Mami Elizabeth kan saudara sepupu. Betul, Kakak. Yesus itu kan keponakan Nabi Zakaria, ya toh? Betul. Berarti Yohanes Pembaptis itu keponakan Maria dan Yusuf. Satu keluarga, nggak boleh di luar keluarga, nggak boleh. Itulah sebabnya nanti silahkan, tidak dibahas di sini ya, nanti saya mengajak para pemirsa untuk riset, saya tulis nih, riset, judulnya Jesus,
family. Nanti cari sendiri ya. Tree and dynasty. Oleh penulis bukunya saya masih hafal sampai sekarang. James D. Tabor. Ini profesor, profesor besar. Profesor Kristen. Silakan di screenshot ya. Riset Jesus Family Tree and Dynasty oleh James D. Tabor. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa beli bukunya. Bisa beli. Memang agak mahal, tapi beli aja. Semuanya valid datanya. Satu keluarga. Jadi jangan bilang, si ini rasul, si aduh, jangan bilang gitulah. Nggak boleh. Yohanes Pembaptis, Jesus, 12 murid, Matias yang mengganti Yudas yang mati, harus dari keluarga. Nggak boleh dari yang lain. Ngerti ya? Jadi kalau kita ngomong tentang kekristenan, ya, itu satu keluarga. Jadi kalau yang orang nggak tahu ini udah jangan ngomong sama kayak nama, makanya tuh kayak nama males, diajak debat buat males gitu. Soalnya yang diomongin tuh apa itu nggak males kayak nama males ya. Ini aja ginilah kita jujur-jujuran aja. Bung Ade sudah pernah dengar ini belum? Bahwa mereka tuh Rasul 12 itu satu keluarga bersama Yesus dan Yohanes Pembaptis, mereka satu keluarga. Pernah dengar nggak ada yang cerita? Baru malam ini. Iya, jadi jangan ngomongin Kristen, jangan apa serang-serang orang Islam, bilang orang Islam tuh nggak ngerti ayat Bible. Yang nggak ngerti tuh lu. Yang punya calon Kristen. Oh saya ahli Alkitab, saya hafal. Ah lu nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kenapa? Dasar fundamentalnya itu, substansi dasarnya aja. Apa? Ini permainan keluarga. Gak boleh ada di luar itu, gak boleh. Ya, gak boleh. Dengar, asik ya. Ini sekeluarga asik. Ini. Wow. Jadi kalau kita ngomongin tentang Jesus, ada siapa yang datang itu? Siapa yang datang? Tadi ada yang mau masuk itu. Ustaz Unggul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Unggul, kita lanjut dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap standby dulu, Tad. Standby sampai saya dikasih waktu ya. Bicara. Saya dikasih waktu bicara. Tadi udah tahu ya itu yang kalau kita ngomongin Kristen, tapi nggak tahu bahwa itu adalah urusan keluarga, family business. Jangan ngomong gitu ya. Ya. Ustaz ikutin tadi. Ustaz Unggul ikutin nggak? Coba di open mic dulu, Ustaz Unggul. Ustaz Unggul tadi siap, dah selalu, dapet ya. Selalu always Ustaz. Makanya saya minta link untuk masuk. Ada yang mau saya tanyakan. Oke, siap. Tapi tadi tabel itu udah dapat ya? Tabelnya. Dapat. Menyimak Ustaz. Lanjut, standby. Alhamdulillah, baik. Lanjut ya. Yohanes pasal 13 ayat 23. Yohanes pasal 13 ayat 23. Oke. Okay. Ayat 23, 23. Syukran, Sat. Oke. Okay. Silakan Bung Ade. Siap. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bersandar, ingat itu ya kata-kata itu ya. Murid yang paling disayangi Yesus bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Geser ke bawah Ustaz. Afwan jangan marah, geser ke bawah. Diklik bahasa Inggris. Kotak bahasa Inggris diklik. Kita enggak usah main bahasa Yunani lah nanti orang-orang Kristen itu. Itu yang di atas Ustaz, kelewatan. Bahasa Inggris bolehlah di bawah boleh. Tanda tambah bahasa Inggris diklik. Ya, set. Oke. Okay. KJV, oh enggak. Ini yang pakai nomor. Di atas Ustaz, yang tidak pakai nomor aja supaya enggak susah di copy. Naik dulu Ustaz. Naik. Oke, syukran. Op, nah itu ada. Enggak, bukan. Geser lagi di bawah tuh tadi ada kotak merah tanda tambah bahasa Inggris. Ke bawah pelan-pelan aja makanya jangan rebut Ustaz. Op, itu tuh kotak
Oke deh. Syukran Ustaz. Ke bawah geser pelan-pelan banget, cari KJV. 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 Ah, itu di bawah, paling bawah. Ah, blok. Oke, dah. Copy pindahin ke Google Translate. Copy pindahin ke Google Translate. Wow. Oke. Oke. Oke, ya. Oke, ya. Tadi di dalam Yohanes 13:23 hanya dibilang bersandar dekat kepadanya. Tapi menurut King James Version saya baca ya, sekarang ada bersandar di dada sebelah kanan Yesus, salah satu muridnya yang dikasihi Yesus. Bukan cuma dekat. Oke ya. Oke Ustaz Afan, boleh kembali ke 13:23 yang tadi Ustaz. Boleh kembali. Bahasa Indonesianya Ustaz. Di atas yang tadi TB, TB. Lihat ya. Di atas lagi Ustaz, yang TB. Ah, seorang dada. Enggak ada dada di situ kan? Dada enggak ada kan? Benar enggak? Betul. Ya. Enggak ada dada, cuman bersandar dekat. Tapi di bahasa Inggrisnya ada di dada sebelah kanan. Ya, ya, dia bersandar, murid ini bersandar di sebelah kanan. 23-nya dicatat ya, screenshot ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada murid yang dikasihi Yesus bersandar di dada sebelah kanan Yesus. Kembali ke yang Google Translate tadi, Ustaz. Kembali ke Google Translate. Kembali ke Google Translate. Oke. Sebentar Ustaz ya, sebentar ya. Itu kan bahasa Inggrisnya ada now there was leaning. Oh, sebentar, udah ya. Leaning udah di dada udah. Enggak gini. Itu yang setelah koma whom Jesus loved. Itu di copy. Ya, di blok. Di blok terus di copy Ustaz. Whom Jesus loved. Copy. Dah. Lalu tanda kali, tanda kali. Ya, tanda kali masukin. Ustaz. Whom yang dikasihi ya, pegang nih, yang dikasih. Oke. Sekarang whom Jesus-nya dihapus. Whom Jesus dihapus. Whom Jesus dihapus. Hapus. Hapus. Tinggal love-nya saja. Whom Jesus-nya dihapus. Hapus. Dicintai, pegang, saya tulis. Jadi, 13:23 itu, Yohanes 13:23 itu, ada murid yang dicintai Yesus, bersandar di dada, di dada, di dadaku sadar. Di dada sebelah kanan. Ya. Di dada sebelah kanan. Oke. Sekarang 23-nya diganti 25 Ustaz. Oke. 23-nya diganti 25. 23-nya ganti, tampilkan. Ya, ditampilkan Ustaz. Syukran. Syukran katsiran. Jazakallahu khair. Bung Ade, silakan baca. Siap. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Baik. Tuan Guru, tolong geser ke bawah. Murid yang duduk ya, yang bersandar di dada Yesus ini, murid ya, dia bertanya, Tuhan, siapakah itu? Oke, siapa murid ini? Geser ke bawah. Gak usah susah-susah. Muridnya diklik. 1565 murid 1565 klik murid. Oke, Ekenos 1565 ya, screen capture para pemirsa. 1 2 3 4 5 geser ke bawah, geser ke bawah. Dalam TB sudah, dalam TB Bung baca, dalam TB, dalam TB itu mereka, ia, itulah dia, harinya
Maria. Dor. Maria. Dor. Wow. Itu Maria, tolong dibol dulu. Maria dibol dulu. Dibol. Maria, bol. Yang Maria? Yang Maria itu, oke. Sekarang, nah. 1, 2, 3, 4, 5. Maria yang dicintai Jesus bersandar kepalanya di dada sebelah kanan Jesus. Yesus. Dok. Kembali ke lukisan dulu. Kembali ke lukisan dulu. Ke lukisannya. Jangan dor-dor terus. belum dor. Kembali ke lukisan. Kembali ke lukisan ya. Oke, besarkan Tuan Guru. Mohon dibesarkan. Bisa kok, insya Allah bisa dibesarkan ini. Iya, besarkan lagi. Lagi Tuan Guru, besarkan lagi. Pokoknya besarkan. Pokoknya bisa ini. Harus gimana caranya? Lagi Tuan Guru, lagi terus. Terus lagi, terus. Terus Tuan Guru. Terus, belum puas ya. Oke, geser ke bawah, lihat mukanya. Iya. Oke, itu Bartolomeus ya. Iya. Bartolomeus, lalu Andreas ya, lalu Yudas, lalu yang jenggot putih itu Petrus dan Kefa. Oke, lihat di sebelahnya itu. Itu perempuan apa laki-laki itu? Perempuan. Geser. Oke, nanti sabar. Geser ke kanan dulu, Ustaz. Geser ke kanan lagi. Geser ke kanan, terus lagi dikit lagi Ustazi, Supran. Lagi-lagi stop. Oke, stop. Kan tadi di Yohanes 13:23 dibilang ada yang bersandar. Mana ada enggak bersandar? Enggak ada. Enggak ada yang bersandar. Oke ya, sudah ngerti ya. Enggak ada ini. Padahal Leonardo da Vinci setiap kali melukiskan sesuatu tentang kitab suci, Bible dalam hal ini Biblos, itu detail setiap frase, setiap kalimat dalam kitab suci Bible diambil dan dia bikin sedetil mungkin. Ini kok nggak ada? Mana yang bersandar itu? Nggak ada. Di dada sebelah kanan, mana? Oke, besarkan dikit lagi Ustazi. Besarkan lagi Ustazi. Oke, stop segitu aja Ustazi. Ya, turun. Geser ke kanan. Stop di situ. Op. Wah, kelebihan Ustazi. Geser lagi. Kembali lagi. Kembali dikit lagi. Stop. Oke, stop. Geser ke bawah sedikit Ustazi. Enggak, ada Jesus-nya, ada Jesus-nya. Maksudnya Jesus jangan. Oke, geser ke kanan dikit aja. Geser ke kanan dikit. Satu kali klik. Satu kali lagi. Up, stop ya. Sudah. Perhatikan ini. Agak turun sedikit saja. Satu kali klik. Maksudnya naik ke, supaya kepalanya jangan kepotong, Ustaz. Maksud saya kepalanya jangan kepotong. Up. Nah, perhatikan, saudara. Ini bukan menghina kekristenan. Enggak. Ada sesuatu ini yang mau disampaikan Leonardo sebagai seorang penghafal Bible dan dia juga membuat karya-karya luar biasa yang sampai detik ini menjadi karya monumental dari gereja mula-mula. Wah, karyanya luar biasa. Tapi kenapa jadinya gini? Kok jadinya gini? Jauh dari bayangan. Kalau memang yang di sebelah kanan beliau itu, kalau yang di sebelah kanan itu yang mukanya kayak perempuan, saya tidak menghakimi. Kalau kita berpegang kepada Yohanes 13:23 dan 25, maka seharusnya yang di sebelah kanan itu menaruh kepalanya tidak ke kepala Petrus. Itu jedukan itu, beradu itu sakit. Tidak ada ayatnya
Petrus adu-adu kepala. Tidak ada. Petrus itu liatin tuh. Kepalanya kayak jeduk-jeduk gitu kepalanya. Ya. Ya. Sebetulnya gambar yang di sebelah kiri itu digeser ke sebelah kanan. Kalau bisa dipotong itu gambar itu. Kayak di crop. Dipindahkan ke sebelah kanan. Pas. Dia sedang bersandar di dada sebelah kanan. Jesus. Oh, pas. Berarti ada yang disembunyikan, tak? Tidak jujur. Bukan disembunyikan. Kalau Leonardo da Vinci menerangkan sesuai betul dengan ayat Bible, dia dibunuh pada saat itu. Dibunuh dia. Oh. Kenapa? Dia menyampaikan bahwa memang benar Ekenos itu, murid pada perjamuan itu adalah Maria Magdalena. Magdalena, ya. Dor, betul sekali. Malam ini terpecah. Dia sembunyikan, ya. Dia kamuflase, dia sembunyikan. Sampai sini sudah mengerti ya? Baik. Screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, saya tidak asumsi, saya tidak tafsir liar, saya garis bawahi. Saudaraku Kristen dan Katolik, saya tidak asumsi, saya tidak tafsir liar. Saya berpegang kepada Yohanes 13:23 dan juga 25. Kembali lagi ke gambar itu, Stasi, sebagai penutup. Kembali ke gambar tadi. Oke, ya. Turun sedikit ke bawah, Tuan Guru, dikit aja, satu kali klik aja. Satu kali klik. Oke, kebanyakan, Ustaz. Baik, kebanyakan. Satu kali itu bisa nggak ya? Sedikit banget. Stop. Oke. Digeser ke arah Yudas. Digeser ke arah Yudas. Ke arah kiri. Bukan ke arah Yesus. Bukan. Oke. Geser lagi, dikit lagi. Terus sedikit lagi sampai kelihatan Andreas. Oke, stop. Oke. Naikkan sedikit, Ustaz. Naik. Oke. Naik sedikit lagi. Naik. Dikit lagi. Op, stop. Bukan. Lihat itu Andreas, sebelah kiri. Sebelah kiri itu yang jenggot putih, rambut pendek. Rambutnya putih, itu Andreas. Baik. Lihat matanya Andreas. Lihat. Arahnya kemana? Tarik garis, Ustaz. Tarik garis, dia melihat kemana itu. Tarik garis, pelan-pelan dia. Ustaz kira-kira kemana? Salah. Turun dikit lagi. Turun. Ke lehernya Yudas, lihat. Dia sedang melihat ke arah lehernya Yudas. Coba tarik garis lurus saja. Tarik garis lurus dari matanya Andreas ke lehernya Yudas. Itu dia Andreas, ya. Lurusin. Nah, stop. Nah, dia melihat ke situ. Kenapa dia melihat lehernya Andreas? Coba, Ustaz, dari bawah telinganya Yudas, itu Ustaz kusur-kusurnya dibuletin sampai buletan bajunya Yudas. Terus putar. Para pemirsa, kepala bayi itu. Coba perhatikan. Dibungkus dengan kain itu, biru itu. Coba geser ke bawah. Stop, lihat itu. Itu bagaikan bayi yang terbungkus, rambutnya masih jarang. Itu kepala bayi itu. Sedang dibungkus. Ini kalau dipotong, ya kenapa? Kenapa? Ini gambar ini menjadi menarik ini, Tad. Karena di gambar ini kalau kita perhatikan dengan secara seksama, ada pisau di sini. Iya. Itu lihat. Lihat itu. Pisau. Itu tangannya Petrus. Iya. Itu tangannya Petrus. Kenapa Petrus bawa pisau di situ?
dan dia memegang pundaknya Maria Magdalena. Kenapa? Ya. Ini saya mau tutup dengan jawaban ini. Dengan ya. Gambar ini, Andreas melihat ke kepala bayi, ya. Petrus memegang pundaknya Maria Magdalena, tapi di sebelah kanannya dia simpan pisau. Ya. Nah, ya. Jawabannya adalah, tolong ketik The Gospel of Maria Magdalene. Oke, siap. The Gospel of Maria Magdalene. The Gospel of Maria Magdalene. The Gospel of Maria Magdalena. Magdalene. Maria Magdalene, oke. Okay. The Gospel according... Mana dia? Ah, itu yang bawah tuh, yang Genosis. The Gospel Enoch nomor 3. Iya. Nomor 3 klik. Sudah. Iya. Cari chapter 5, Ustaz. Ada enggak? Ya, chapter 5, geser ke bawah cari chapter 5. Cari chapter 5, geser ke bawah cari chapter 5, Ustaz. Ada kok. Ada tulisannya chapter 5. Terus ke bawah. Chapter 5. Chapter ah itu kan chapter 4, ya kan? Ya. Chapter 5. Ah, sebentar, stop. Stop. Nomor 5. Nomor 5-nya aja, Ustaz. Karena ini yang menyangkut jawaban yang tadi. Nomor 5. Ya. Oke, ya. Silakan. Silakan di translate, Ustaz. Silakan di translate. Oke. Okay. Ya. Petrus, silakan. Petrus berkata kepada Maria, saudari kami. Petrus berkata kepada Maria, saudari kami tahu bahwa Juru Selamat mengasihi Anda lebih dari wanita lainnya. Wah. Yohanes 13:23. Murid yang dikasihi. Yohanes 13:23 dan 25. Ekeinos. Maria yang dikasih, dicintai lebih daripada yang lain. Oke ya, sudah. Wow. Lalu ke Sebentar. Ini di mana nih? Entar ya. Entar ada satu lagi keterangannya bahwa kenapa kok Petrus marah sama dia? Petrus marah sama dia. Masih di Gospel of Maria. The Gospel of Maria Magdalene. The Gospel of Maria Magdalene. Keren. The Gospel of Maria Magdalene. Mana dia? Ada. Aduh, di mana itu? Sebentar ya. The Gospel of Maria Magdalene. Dia bilang itu dia suruh Yesus keluarin Maria. Gitu, karena dia marah. Dia marah. Kamu mengandung para pelaku. Carol Disciples, Maria Magdalena, mana ini? Dia suruh keluar kok itu, aduh, di mana itu? Dia suruh keluar Maria Magdalena dari dekat-dekat Yesus. Tapi kan apa yang harus dilakukan Yesus Lord? Mana dia? Di chapter berapa? Bukan chapter 5 dia. Maria according. Loh, aduh lupa saya. Simpan di mana? Ada Yesus dibangkitkan. Entar. Ada. Dia disuruh keluar oleh Petrus. Petrus marah. Petrus marah karena John. Sebentar ya. Siap, Kak. Aman. Sebentar. Dia di Gnosis. Dia di Gnosis dia. Rasulullah Hanas, dia di apa? Kitab Gnostis. Aduh, The Book of Peter, The Gospel of Peter. The Gospel of Peter, mana dia? The Gospel of Peter itu. Sebentar ya. The Gospel of Peter itu cari yang Gnosis, Tad.
Cepat masjid general definisi. Kalau memang koreksinya situs. Gnosis. Oh ini, saya ada nih. Ada. Oh. Ada. The Gospel of Peter. The Gospel of Peter. Aduh, oh. Maria. Oh, bukan. Bukan. The Gospel of Thomas. Maaf. The Gospel of Thomas. The Gospel of Thomas itu bukan Wikipedia, bukan. Maaf ya, saya lupa antara Peter Thomas. Tapi kayaknya Thomas. Gospel of Thomas Market Gnosis. Sip. Yang Gnosis itu, Ustaz. Bawahnya. Oke, syukran. Syukran, maaf ya, aku minta maaf pemirsa ya, karena antara Peter dan Thomas itu hampir-hampir dekat itu The Gospel-nya. Cari nomor 114. Cari nomor 114, lalu di blok, lalu dibawa ke Google Translate, lalu sudah selesai sudah. Wow. 114. Itu dia tuh. Simon Petrus, kenapa dia bawa pisau? Dia nggak suka. Terus sampai di bawah, Ustaz. Maksudnya bukan satu baris saja. Iya, sampai di bawah. Heaven. Oke, syukran. Jazakallah khair. Ustaz Aditya bantu luar biasa sekali, mantap. Silakan buka deh. Siap. Oke. Simon Petrus berkata kepada mereka, buatlah Maria meninggalkan kami karena perempuan tidak layak hidup. Yesus sebentar. Okay, siap. Di blok itu, Ustaz. Ustaz Aditya di blok. Pemirsa di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa bilang Leonardo da Vinci tidak menggambar lukisan itu detail? Detail sekali. Lihat kata-kata Petrus. Dia bilang sama Yesus, buat Maria meninggalkan kami, perempuan tidak layak hidup. Mau dibunuh Maria sama Petrus. Oh. Ya, maka ya. Itu ada pisau di belakang itu. Dia kan begini kan. Jadi dia pegangnya bukan begini ya. Dia bukan begini pegang, tapi dia sembunyi di belakang. Dia tekuk tangannya di belakang. Iya, betul. Inilah genius. Leonardo da Vinci mungkin IQ-nya 1000 kali. Genius sekali. Ini bukan karya yang kaleng-kaleng. Ini karya dahsyat, Bos. The Last Supper. Dia bilang, Jesus, ya Rabuni, usir itu Maria pergi. Dia enggak layak hidup. Jelas ya? Dari mana gambar pisau itu timbul? Dari mana? Teruskan Bung Ade, syukran. Oke. Yesus berkata, lihat aku. Saya ulangi lagi. Yesus berkata, lihat, aku akan membimbingnya untuk menjadikannya laki-laki, sehingga dia juga menjadi roh yang hidup seperti kamu laki-laki. Karena setiap perempuan yang menjadikan dirinya naik. Menjadikan laki-laki sehingga dia juga menjadi roh yang hidup seperti kamu laki-laki. Karena setiap perempuan yang menjadikan dirinya laki-laki akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus gak mau. Kenapa dia anggap rendah perempuan Petrus? Saya bikin dia jadi laki-laki, kok mau apa? Iya. Sebagai penutup. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 23 kalau enggak salah ya. Ayat 23. Coba lihat dulu. Takutnya lupa, saya takutnya salah, enggak berani salah saya sekarang. 21, Yohanes 21 21. Yohanes 21 21. Ya, silakan. Bung Ade baca. Siap.
Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata, Dari 20, minta maaf. Silakan Bung Ade. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" 21. Jelas ya, berarti itu Maria ya. Iya, Maria, betul. Karena yang duduk tadi kita udah baca ya, 13 23 25. Yang duduk dekat Yesus yang bersandar itu cuma Maria Magdalena, Ekeinos. Sudah ya, jelas ya. Nah, Petrus lihat, sebetulnya kejadian yang tadi kita baca di The Gospel of Thomas, itu di sini. Ya, The Gospel of Thomas bilang, Petrus marah, saya mau bunuh dia. Nggak layak hidup itu orang, perempuan itu, nggak layak hidup. Itu kejadiannya di sini. Sehingga Leonardo da Vinci mengabadikannya dalam lukisan Last Supper itu, bawa pisau. Ya. Petrus. Wow. Nanti pisau itu digunakan Petrus bukan untuk Maria, tapi untuk kupingnya Malkus. Di Getsemani yang kupingnya putus itu. Yeah. Tahu enggak cerita itu? Iya. Kupingnya putus. Lalu Yesus ambil lalu sambung lagi. Dengar enggak cerita di Getsemani itu? Iya, di Getsemani. Petrus taruh itu pisau, pak, putus kuping Malkus. Lalu Yesus ambil lagi, pasang lagi, nyambung lagi. Dengar cerita itu ya. Itu pisaunya itu. Luar biasa Leonardo da Vinci. Wow. Jangan anggap Bible itu putus-putus cerita. Ya. Yeah. Bible bukan cuma dihafal. Bible bukan dipakai untuk kita debat sama saudara Kristen, bukan. Riset. Ada cerita yang luar biasa, kisah yang luar biasa. Riset, kita bikin riset. Bila perlu kita pelajari Yunaninya, kita pelajari Hebrew-nya, kita pelajari Aramea-nya tuh. Wah, makin luar biasa. Wow. Tapi jangan goncang imanmu terhadap Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Bible hanyalah sumber literasi, bukan untuk diimani. Sumber literatur, cerita. Bukan kitab, cerita. Seru. Lanjut. Tadi kan 20 ya. 21 sudah. 21 sudah. 22 sekarang. 21 sudah belum? 21 sekarang lanjut. Oke. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" 22. Oke. Jawab Yesus, ya ini ingat ya, Yesus jawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku," kata Yesus. Yesus marah. Udah berapa kali Petrus itu selalu bilang, "Usir itu Maria, usir." Marah Yesus. Terakhir itu dia pegang ini udah mau penutupan ayat apa kitab Yohanes ya. Ini udah ayat terakhir. Karena Yohanes 21 tuh sampai ayat 24. Ini udah ayat terakhir udah. Ya. Petrus masih tanya terus. Buat kita punya bos besar ini. Rabuni ini, Jesus ini. Dia tarik terus. Itu gimana itu? Murid yang kau cintai itu bagaimana? Bagaimana? Antua marah. Ini ku tanya terus. Kau sudah tahu saya paling cinta dia. Saya mencium mulutnya. Pernah dengar ya di kitab Filipus ya. The Gospel of Philips. Tulis. Jesus itu paling cinta Maria. Dia cium mulutnya setiap saat. Diciumin mulutnya sama Jesus. The Gospel of Philips. Tapi Petrus gak suka. Dia tanya terus. Ah, dia gak pantas hidup tuh. Matiin aja. Betul. Lalu terakhir dia tanya, "Rabuni, bagaimana murid yang engkau cintai?"
Yesus marah, dia bilang, kalau aku bilang dia gak bakalan mati sampai aku datang kembali lagi, kamu apa? Sadam. Ini baru laki-laki, bos. Ini baru laki-laki. Penutup, kembali ke lukisan. Sebagai closing statement. Wow. Ini lukisan menjawab semua ini ya. Malam ini betul-betul saya dapat ilmu yang luar biasa ini. Oke, sekian Ustaz. Agak naik dikit, tak gedein lagi Ustaz, gedein. Saya nggak mau kecil-kecil. Saya maunya yang antara Jesus, lalu yang, ya oke. Geser ke, geser lagi. Oke. Stop, turunin ke bawah sedikit. Turunin ke bawah sedikit. Sedikit saja. Stop. Geser ke Yudas sedikit. Geser ke Yudas sedikit. Geser ke Yudas sedikit. Stop. 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 Oke, stop. Saudaraku, aku tidak mau beramsus. Ini anggap aja kita lagi nonton film lah ya. Jangan dianggap benar juga. Jangan dipakai sebagai hujah-hujah. Enggak lah. Kayak nama enggak berhujah-hujah. Enggak. Mari kita lihat. Jesus. Maria Magdalena, bayi. Ya. Kepala Jesus dengan kepala Maria Magdalena beserta bahu sampai ke tangannya itu bentuknya huruf V. Ya, betul 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 ya. Ini ya. Huruf V. Jadi kalau lihat ini tepi gambar tepi tubuhnya Jesus dan ini tepi tubuhnya Maria Magdalena. Ini, ya, betul, lihat begini tuh. Bentuknya begini ya, tuh ya. Di tengah-tengah tembok. Mana dia? Mana dia? Coba pelan-pelan. Nah, oke ya. Lihat itu ya. Dia V. Ya. Ya. Antara tangannya Maria Magdalena dari kepala Maria Magdalena turun yang pakai apa kain itu? Kain pink gitu. Dari kepala turun ke bawah. Minta tolong Ustaz Aditya kusornya diarahkan. Dari kepalanya Maria Magdalena. Rufi, nah itu. Rufi, Rufi, ah, itu. Ya. Nah dari situ. Bukan. Nah bukan. Ah, ya. Bukan turun bukan, ikutin, bukan. ikutin yang kain. Ikutin yang kain pink. Ikutin yang kain pink. Nah turun ke bawah. Yang aduh Rufi, mana dia? Iya, iya, iya. Ya. Mana lukisannya? Mana lukisannya ya? Kita sebagai penutup. Turun lah. Nah, betul itu. Sekarang, oke, pintar. Turun sekarang. Ustaz Aditya turun. Turun pelan-pelan. Turun. Turun ikutin garis itu. Turun. Nah, bukan. Yang sebelah luar, itu sebelah dalam. Sebelah luar. Sebelah luarnya. Yang luar. Oke, itu turun. Ini kan, ya. Itu kepala ya. Sama bahu Yesus. Itu kan ada huruf V begini. Itu kursornya ikutin. Oke, ya. Oke, ya. Oke, silakan, Bung Ustadz. Oke, turun pelan-pelan, turun, pintar, turun lagi, turun, naik, ya. cakep sekali terus, stop. Pemirsa, lambangnya ini, inilah dia, inilah lambang. The Holy Grail, cawan suci. The Holy Grail, cawan suci. Artinya apa? Cawan itu adalah lambang bahwa Jesus diselamatkan dari kematian salib karena dia punya bayi di sebelah. Jesus di Getsemani bilang, Bapa, jikalau mungkin cawan ini, the grail ini lalu daripada kematian. Jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakku yang jadi. Dan Allah menjawab itu. Dia selamat, dia punya bayi. Wow. Istrinya di sebelah. Barakallahu fikum. Ustaz Bungadeh. Syukran Ustaz Aditya. Wow. Malam ini dapat ilmu yang pertama
Saya sampai kehabisan. Ini terbongkar semua, brother, ya. Jadi pertama, semua 12 murid itu satu rumah, ya. Ini baru malam ini baru saya paham. Nah, ini Paulus ini siapa dia? Ya kan? How? Baru-baru. Wajar kalau kemudian lukisan dari karya Leonardo da Vinci ini orang berani beli mahal sekali karena ada sesuatu rahasia besar di sana. Itu ya. Nah, ini terpecahkan malam ini. Luar biasa. Silakan Ustaz Unggul. Wow. Ustaz Unggul. Iya, siap untuk menghormati ya. Saya buka open cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Nake. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aristo. Ya. Terus juga Iwan Villa di live chat ya. Nah, yang pertama ini saya iri sebenarnya sama Ustaz Kainama ya. Karena banyak itu channel-channel Kristen tapi tidak menyanggah dengan data, hanya menyerang pribadi ya. Mohon maaf itu ada suara burung. Kalau saya bicara dia ikutan bicara. Ya, lanjut ya. Jadi itu Ustadz Kainama membuktikan bahwa Ustadz Kainama pertama tidak asumsi, ada data ya. Nah, yang kemudian ditanggapinya itu hanya dengan kebencian. Kebencian harusnya ditanggapi dengan akademis ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua mulai masuk ke tema nih Gurunda Kay. Kalau kita, saya itu pernah ya bareng di sini bertiga kan bilang dalam riset saya itu ada dua maminya Yesus, lalu yang kedua Maria Magdalena. Ini kedua-duanya ini tokoh sentral, maminya gitu loh. Orang yang paling tahu tentang Yesus ya tentu maminya. Kok enggak pernah ada dikisahkan maminya ketika melahirkan Yesus menyembah Yesus kalau memang Yesus sebagai Tuhan. Lalu Maria Magdalena, dari sejak diceritakan Maria Magdalena bertemu dengan Yesus sampai di dalam cerita penyaliban ada di situ loh. Bukan orang sembarangan nih, bukan orang ece-ece Maria Magdalena. Nah, sekarang masuk lagi ke lukisan ya. Tadi yang udah dijelaskan panjang lebar, saya hanya ingin menstabilo lah pernyataan Ustaz Kainama. Bahwa Leonardo da Vinci, seorang yang jenius, lukisannya pun juga luar biasa. Dan beliau tentu juga membaca bahkan mungkin menghafal ya pada saat itu tulisan kan maksudnya buku-buku nggak seperti sekarang jadi ya. Sangat detail itu digambarkan. Yang menjadi garis besar di sini pertama ketika disebutkan di dalam King James Version orang yang dicintai Yesus menyandarkan kepalanya ke dadanya. Ini kok lukisannya tidak ada gitu loh ya. Oke lah mungkin Leonardo da Vinci mendapat versi lain. Tetapi terganjal batu sandungan ada pisau. Pisau yang orang tidak pernah tahu kok ditampilkan oleh Leonardo. Nah jadi kalau saya menduga nih ya. Menduga Ustadz Kay, Gurunda Kay. Mungkin itu dipesan. Mungkin itu dipesan, jangan senderan lah, agak geser sedikit. Atau alternatif kedua, ya udah digambarkan tentang piala ya, cawan itu ya. Tetapi apapun ceritanya, alternatif satu, ada pesanan untuk jangan gambarkan Maria menyandarkan kepalanya ke dada Yesus. Ataupun yang kedua mau diberikan pesan sebuah piala dari bentuk V itu.
ini intinya ada sesuatu memang di sini. Inilah menariknya ya. Lalu yang ketiga, mengenai keluarga Tuhan ya. Kita harus nyebut loh dengan berani loh. Siapa maminya Yesus? Maria Magdalena ya. Kalau Yusuf semua orang tahu bahwa Yusuf bukan bapak biologis. Nah tetapi perkaranya Yesus itu punya kan saudara-saudara dari hasil perkawinan Yusuf dengan Maria. Nah ini yang sedang saya selidiki Guru Unda Kay. Mudah-mudahan lain waktu dibahas. Kalau di dalam Islam Nabi Muhammad punya paman. Ada yang ikut dengan Nabi Muhammad beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Ada yang tidak beriman. Nah, keluarga-keluarga ini digambarkan dengan sangat jelas ya. Nah tetapi ini lain kali Guru Ndake, jangan malam ini ya. Ini menjadi menarik, kenapa keluarga Yesus berhenti? Tidak ada cerita. Zaman sekarang loh, kok nggak ada Kristen yang cari itu silsilahnya keluarga Yesus ya, keluarga Tuhan. Walaupun anaknya mahal, dari mahal, hasil hubungan biologis mahal, kasihan, Yusuf dengan Maria. Kasihan, tapi DNA, kasihan Ariesto. Ariesto nanti bayar saya mahal. Siap. Mahal, mahal itu temannya mahal. Kasihan Ariesto. Siap, gerak. Enggak, enggak, bercanda, bercanda. Itu saya lagi, itu saya lagi riset, Gurunda ya. Itu kenapa berhenti gitu loh. Kalau kita sering dijejali dengan Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia, setidaknya DNA-nya maminya itu masih ada loh di saudara-saudaranya Yesus yang hasil perkawinan dengan Yusuf. Itu harusnya diteliti tuh DNA-nya. Bukan hanya untuk meneliti sejarah silsilah, tetapi yang paling utama, apa sih yang ditinggalkan oleh maminya Yesus, yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya Yesus, ajarannya seperti apa? Sebab mohon maaf nih, Guru Unda Kay, Ustadz Kuncir, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya mohon maaf, kalau saja Yesus itu Tuhan, tapi enggak cerita kepada maminya, ini anak durhaka, ya kan? Enggak cerita gitu loh, maminya susah payah mengandung, 9 bulan, menyusui, ini Tuhan netek, ada loh di gospel, saya enggak, tidak sedang menghujat ya. Itu terberkatilah orang yang menyusui engkau, ya kan? Jadi dipuji nih betapa sayangnya maminya Yesus merawat dari ketika beliau lahir sampai dewasa ya. Nah ini, kemudian yang kedua, kenapa dihentikan gitu loh. Hal-hal ini yang perlu kita kaji di suatu hari nanti ya. Kenapa ajaran Yesus yang awalnya monoteisme, ya, Trinitas tidak ada di dalam gospel, apalagi di dalam perjanjian lama, tiba-tiba ada gitu. Nah, jadi pada intinya saya sangat menikmati setiap kajian dari Guru Unda Kay, Ustadz Kuncir. Jadi begitu ada temanya adalah dua Maria yang saya kagumi, maminya Yesus dan Maria Magdalena, langsung itu taktuk. Tat Aristo, masukan saya, ini dua orang yang saya kagumi di dalam gospel. Sekali lagi terima kasih Guru Unda Kay, Ustadz Aristo, atas semua yang malam ini kita berbagi. Semoga makin banyak umat Kristiani. Insyaallah. Jangan takut untuk melakukan riset, sebab Yesus berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tinggalkan dogma, bukan tinggalkan iman ya, tinggalkan dogma, bersifat netral dulu. Kalau sudah netral, baru kita bisa melanjutkan lebih jauh. Itu saya kira closing statement saya. Sekali lagi, jazakumullah khairan jaza. Standby lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kakak. Karena saya tahu kakak saya ini selesai kajian beliau harus naik motor lagi ya. Barakallah. Para pemirsa, syukran katsiran Bung Ade Sayang dan juga Ustadz
Aditya Taliang yang sudah bantu saya, Ustaz Unggul dan seluruh pemirsa Jim Media Channel yang disayangin dan diberkahi Allah. Akhi wal ukti, Ustaz wal ustazah, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Janganlah jadikan apa yang disampaikan kain nama ini sebagai hujah. Karena tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh, ya. Ini adalah gambaran hasil riset saja. Jadi riset saja riset. Enggak apa-apa kan riset, ya. Bukan untuk pengimani tapi riset. Yang berguna untuk apa? Insya Allah jadi pagar. Saya akan ulang terus ini. Insya Allah jadi pagar buat saudara kita, ahi wal ukhti, yang muda-muda, yang mungkin akan menikah atau sekarang sedang mendapatkan calon suami atau calon istri yang Kristen. Insya Allah ini jadi pagar. Insya Allah. Insya Allah. Supaya kita kenali kitab suci saudara kita Kristen dan Katolik. Yang Kainama dan Ariesto serta semua Ustadz Unggul, Ustadz Aditya hormati dan sayangi di negara Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu saja juga Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah bisa diambil jadi pagar. Insya Allah. Insya Allah. Kita bukan serang-serang iman Kristen, enggak. Kita bukan hina-hina, enggak. Kita tidak apa menistakan, tidak. Ini adalah membaca. Ya, demikian. Kainama mohon maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Maafkan Kainama, doakan Ariesto, doakan Ustaz Aditya Taliang, doakan pemirsa Ustaz Unggul dan seluruh apologet muslim. Doakan, karena kami semua bukan menghina atau menyerang iman Kristen, bukan. Kami sedang memagari keluarga kami, agar keluarga kami tidak murtad. Karena zaman sekarang sedang digembar-gemborkan, murtad itu kebanggaan, murtad itu kebenaran kalau meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali murtadin-murtadin yang otaknya kosong tapi ngomong tentang hadis, ngomong tentang Al-Qur'an. Aduh. Hancur itu, hancur. Insyaallah keluarga kita tidak begitu ya. Insyaallah, insyaallah. Anak-anak kita insyaallah terpagari, insyaallah. Semuanya disayang Allah, sehat, banyak rezeki, ya, sukses, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, inadina indallahi al-islam. Inadina indallahi al-islam. Inadina indallahi al-islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sat, 3 detik Ustaz ya. Kuncir 3 detik. Silakan, silakan. Oh, udah turun ya Ustaz Kainama saya. Oh. Nah, saking saya terkesimanya dengan dua nama Maria ya. Yang satu tadi Maria maminya Yesus dan yang satu lagi Maria Magdalena nih. Sampai-sampai ya ada dua burung cewek nih saya kasih nama, yang satu Magdala, yang satunya lagi Lydia ya. Wow. Itu aja. Thank you, stand by lagi. Ya, jadi pemirsa sekalian, kenapa kemudian saya mengangkat tema ini? Ini tema saya angkat request dari kakanda kita Bang Hendy di Amerika ya, dari Amerika Serikat. Kemudian kita kaji, apa kita teliti, kemudian malam ini barulah kita angkat. Kemudian yang paling penting teman-teman semua, ya Bapak Ibu sahabat Ikhwan Villa, kenapa kemudian saya di dalam thumbnail itu kemudian menyertakan lukisan dari Leonardo da Vinci? Karena kenapa kemudian lukisan itu mahal? Kemudian kenapa lukisan itu dijaga dengan begitu ketat? Karena saudara sekalian, di dalam lukisan itu menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Ya, sehingga lukisan itu bagaimana caranya dijaga? Dijaga dengan harga yang sangat fantastis, ya. Bahkan lukisan itu dipegang saja tak boleh. Ya. Dan saya punya foto langsung dengan lukisan itu. Ya. Jadi dari lukisan itu
semua terjawab. Teka-teki yang sebenarnya disembunyikan, ya. Dan pelan-pelan ini akan kita buka, teman-teman semua. Dan perlu diketahui bahwa butuh proses, ya. Saya bersama dengan Gurunda Ustadz Kenama, kemudian kita membuka dan kita bisa live-kan kajian pada malam hari ini, teman-teman semua. Nantikan kajian pada berikutnya, ya. Akhir kata, kita sampai pada penghujung acara. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika ashadu ala ha'ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.